Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Diah RT Idawati, bersama pengurus TP PKK Aceh menggelar kegiatan bakti sosial dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak PKK ke-46 di sejumlah lokasi di Kota Langsa, Sabtu 7 Juli 2018. Kegiatan baksos diawali dengan senam lansia di lapangan Stadion Kota Langsa yang diikuti oleh sekitar 200 lansia dari berbagai gampong di Kota Langsa. Diah mengajak para lansia agar melakukan senam secara rutin sehingga tubuh tetap sehat dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Bingkisan turut diserahkan kepada seluruh warga lansia yang mengikuti senam yang dimulai sejak pukul 7 pagi itu. Kegiatan baksos kemudian dilanjutkan dengan mengunjungi sejumlah lokasi mulai dari posyandu terintegrasi, Panti Asuhan Taman Harapan, Gampung Gedebang Jawa sebagai salah satu gampung yang menerapkan pola asuh anak remaja, Gampung Asam Petik sebagai gampung yang melakukan pengolahan hasil tanaman hortikultura. Selain itu, dia bersama TP PKK Aceh juga menghadiri kegiatan demo pengolahan jajanan bersama PT Bogasari di gedung TP PKK Kota Langsa. Diah mengatakan kegiatan baksos dalam rangka Hari Kesatuan Gerak itu dilakukan untuk melihat langsung berbagai kegiatan dan kreativitas masyarakat, terutama di bawah binaan TP PKK di setiap gampong. Setiap gampong yang dikunjungi, kata Diah, memiliki keunggulan tersendiri yang dapat dijadikan sebagai contoh bagi daerah lain di Aceh. Seperti di Gampung Gedebang Jawa, kata dia, pola asuh anak remaja yang diterapkan bisa dijadikan contoh dan perlu ditularkan ke gampung lain yang ada di Aceh, sehingga para remaja dapat terhindar dari berbagai kegiatan yang tidak bermanfaat atau bahkan terpengaruh dengan narkoba. Begitu juga dengan Gampung Asam Petik, di mana masyarakat telah mampu menghasilkan produk olahan dari tanaman hortikultura berupa selai, sehingga memiliki nilai jual dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, dia berharap agar TP PKK di setiap gampung bekerja dan melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan pokja masing-masing untuk membantu masyarakat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, kunjungan tersebut, kata dia, juga untuk mempererat silaturahmi dengan masyarakat dan TP PKK yang berada di kampung tersebut. Turut mendampingi Diah RT, Ketua TP PKK Kota Langsa dan Ketua TP PKK dari beberapa kabupaten kota se-Aceh. Sejumlah bantuan juga turut diserahkan kepada masyarakat di setiap gampung yang dikunjungi sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan kreativitas masyarakat.